Ujang ini adalah warisan dari nenek moyangmu, Jaka Sembu. Inilah keris warisan kakekku Jaka Sembung yang akan memusnahkan manusia jin seperti kau. Film dibuka dengan pertarungan dua pendekar gaib melawan si raksasa bergola hijau. Dua pendekar tersebut merupakan cucu-cucu dari Jaka Sembung dan berhasil mengalahkan bergola hijau di sarangnya. Beberapa tahun kemudian di sebuah desa yang makmur bernama Gegesik, di sebuah padepokan silat, Haji Subah sedang melatih para muridnya. Ia kedatangan seorang tamu bernama Babah Acong, pedagang keliling sekaligus telik sandi. Bagaimana? Ada yang baru? Ada. Kompani-kompani Belanda sudah sampai di Cirebon. Babah Acong memberitahukan bahwa kompani Belanda sudah masuk ke Cirebon. Haji Subah lalu memanggil Pajar untuk membicarakan sesuatu yang penting. Ia lalu memberikan sebuah benda peninggalan ayah Fajar dari kakek moyangnya, yaitu Jaka Sembung. Isi kotak ini kuserahkan padamu. Benda ini kudapat dari ayahmu. Beliau mendapatkannya dari kakek yang jadi moyang. Benda itu adalah sebuah kujang sakti yang pernah dipakai untuk mengalahkan bergola hijau dahulu. Satu kujang yang lainnya dipegang oleh sepupu Pajar, yaitu Muhammad Sidik di Banten. Adalah warisan dari nenek moyang Jaka Sembung. Simpanlah baik-baik. Yang sebelah lagi kini ada di sepupu Muhammad Sidik. Kabarnya dia berada di Banten. Di sebuah goa di mana tempat jasadnya bergola hijau, nampak seorang tua yang bernama Ki Duwung sedang melakukan ritual untuk membangkitkan kembali bergola hijau. Dengan ilmunya, ia berhasil membuat bergola hijau kembali hidup. Ia kemudian meminta agar sang raksasa hijau itu menitis padanya. Kau ingin apa lagi? Saya ingin agar yang menitis pada diri saya. Bergola hijau setuju, asal Ki Duwung bisa memusnahkan semua keturunan pendekar dari Gunung Sembung yang merupakan musuh abadi semua makhluk penghuni Gunung Ciremai. Harus membantu untuk memusnahkan seluruh keturunan pendekar Gunung Sembung, karena mereka adalah musuh bebuyutan para penghuni Gunung Ciremai ini. Makasih, Arima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suatu hari, Haji Subah mendatangi kediaman Haji Fatoni untuk memberitahukan bahwa kompani Belanda akan tiba di desa Gegesik untuk menjarah hasil bumi. Kompani sudah sampai di Cirebon. Haji Subah juga memberitahukan bahwa muridnya siap untuk melatih para penduduk di Gegesik untuk berjaga-jaga. Saya telah minta pada Fajar dan Subah melatih penduduk Gegesik Barat dalam ilmu bela diri. Namun Haji Fatoni mengarikan pembicaraan tentang Ki Duwung. Haji Fatoni mendapat firasat bahwa Ki Duwung suatu saat akan kembali ke desa ini karena masih menyimpan dendam lama pada mereka berdua. Masih peristiwa itu. Sekarang rasakan. Perbuatanmu sangat tercela, Duwung. Kala itu, Haji Subah dan Haji Fatoni berhasil menggagalkan niat Ki Duwung yang ingin memperkosa seorang wanita. Sekarang aku kalah, tapi aku tidak akan melupakan peristiwa ini. Suatu hari, rombongan kompani Belanda datang ke kediaman Haji Subah. Mereka menawarkan akan berdagang dengan para petani di desa Gegesik. Sebenarnya kami ini ingin berdagang dengan tuan. Pihak kompani bersedia membeli hasil panen mereka. Namun Haji Subah menolak dengan tegas. Apalagi
saat salah satu perwakilan kompeni tersebut mengatakan bahwa hasil panennya untuk memberi makan kepada pasukan Belanda yang sedang melawan pemberontak Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bukanlah pengacau. Beliau adalah pahlawan bagi kami. Karena tuan-tuan datang dengan baik-baik, saya harap pergilah dengan baik-baik. Di sebuah perbukitan yang menjadi markas Kiduung, ia sedang serius menyaksikan murid-muridnya berlatih, terutama dua muridnya yang sudah berilmu tinggi, Gento dan Jalu. Kiduung pun ikut unjuk kebolehan di depan para murid-muridnya dengan memamerkan sebuah ilmu yang bisa membuat dirinya menjadi tiga. Kalian boleh pilih mana yang asli di antara kami. Ayo, coba serang. Ayo. Sedang asik beraktraksi, tiba-tiba datang para kompeni Belanda yang mengajaknya bekerja sama untuk melawan musuh yang sama, yaitu Haji Subah dan Haji Patoni. Kami akan bersahabat dengan Tuan, sebab kita punya musuh ada sama. Wah, kuenya enak-enak nih. Boleh coba nggak? Boleh. Kelihatannya kau naksir sama Romlah. Kenapa? Nggak boleh. Kembali ke desa Gegesik, Pajar dan sahabatnya Sukma, serta Ningsi, anak Haji Subah, sedang melintasi perbukitan. Namun mereka diserang oleh sekelompok orang. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka bertiga melawan kelompok tersebut, sampai akhirnya mereka bisa mengalahkannya. Pajar berhasil mengorek keterangan siapa mereka dan kenapa menyerangnya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Kiduunglah yang menyuruhnya. Siapa yang menyuruh kau berbuat seperti ini? Siapa? Kiduung! Pajar lalu memberitahukan kepada Haji Subah. Haji Subah yang mendengar nama Kiduung lantas siap mengantisipasi dengan meminta Pajar sebagai penerusnya untuk melanjutkan perguruannya. Aku ingin kaulah yang meneruskan perguruan kita ini. Haji Subah juga ingin menikahkan Pajar dengan Ningsi. Kau akan kunikahkan dengan Sudi Ningsi. Singkat cerita, mereka menikah. Dan Pajar pun terus berlatih ilmu kanuragan guna menghadapi serangan Kiduung dan kompeni Belanda. Suatu saat, nampak Sukma mendatangi rumah Romlah. Maksudnya untuk memberitahukan kepada Romlah bahwa Fajar menikahi Ningsi atas kemauan Pak Haji Subah. Fajar tidak bersalah, Romlah. Haji Subah yang mendaki agar ia mengawini Suti Ningsi. Namun begitu, laki-laki kan tidak seorang, Romlah. Dunia tidak sedaun kelor. Begini-begini, aku juga tidak jelek, kan? Namun nyatanya ada niat lain dari Sukma. Ia juga tertarik pada Romlah. Apalagi kini Fajar sudah menikah dengan Ningsi. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ningsi pun terpikat oleh Sukma. Kalau Kang Sukma memang sungguh-sungguh, Romlah menurut saja. Pardon, siapa kau orang, ha? Aku Muhammad Siddiq. Katakan kepada komandanmu, rakyat Banda tidak takut menghadapi kalian. Ada apa, Romlah? Bukuku ketinggalan. Aku harus kembali ke langgar. Suatu malam selepas mengaji, Romlah belum juga pulang ke rumah. Ibunya pun khawatir akan keberadaan Romlah yang belum kembali ke rumah. Cobalah kau lihat dulu ke langgar Haji Fatoni. Perasaanku tidak enak dari tadi. Ternyata Romlah diculik oleh anak buah Kiduung. Kiduung yang mengetahui bahwa Romlah adalah murid dari Haji Patoni lalu memperkosa dan membunuhnya. Set-
Setelah itu, ia meminta kepada anak buahnya untuk meletakkan mayatnya bersama dengan Kopia Sukma. Buang mayat itu ke batas desa. Dan jangan lupa, letakkan kopiah ini di samping mayat. Ayo cepat. Ini kan mayat Romlah yang hilang semalam. Kopiah siapa ini ya? Haji Patoni pun berang, lalu menemui Haji Subah dengan membawa Kopiah Sukma untuk meminta kejelasan. Ini Kopiah Sukma. Sukma? Ya, Kiai. Ini kopiahmu, bukan? Betul, Kiai. Begini, ketika Romlah lagi dipujuk-pujuk itu, kami lewat. 2 hari kemudian, diketemukan mayat Romlah. Di sebuah warung, warga desa sedang asik bergosip tentang kematian Romlah. Namun tiba-tiba beberapa dari mereka tubuhnya terasa gatal dan muncul benjolan besar yang mengeluarkan darah dan nanah. Ini pasti perbuatan orang desa di seberang sana. Di antara warga yang berada di warung tersebut, ada seorang anak buah Kiduung yang menyamar dan memanas-manasi kejadian aneh tersebut. Ayo kita serbu perguruan Al-Barokah sebelum mereka mendahului kita. Panggil orang kampung. Ayo serbu. Ia lalu mengajak para warga untuk menyerang perguruan Al-Barokah milik Haji Patoni. Fajar dan Sukma berusaha mencegahnya. Namun situasi semakin memanas saat Haji Patoni dan Haji Subah saling menuduh. Maka terjadilah perkelahian di antara 2 perguruan ini. Di goa tempat bergola ijo bermukim, Kiduung menyiapkan dirinya agar bergola ijo menitis padanya. Bersiap-siaplah kau. Aku akan menitis ke dalam tubuhmu. Setelah menjadi bergola ijo, Kiduung yang kini makin sakti mengeluarkan suara tawa yang menggelegar. Anak-anak harus kita selamatkan. Cepat pergi dari sini. Jangan jangan menutup kuping kalian. Lekas pergi. Ayo lekas pergi. Ini membuat Haji Subah dan Haji Patoni yang sedang terlibat perkelahian membuat diri mereka melemah dan dengan mudah Kiduung membunuhnya. Fajar bertekad untuk melawan bergola ijo dan berharap Kujang Jaka Sembung bisa bersatu. Di tempat lain, Muhammad Sidik seperti mendapat firasat. Lalu ia melihat kujang miliknya yang pasangannya dipegang oleh Fajar. Kalau sepasang Kujang Jaka Sembung sudah disatukan, setan angkara muka akan musnah. Di markas Kiduung sedang ada pesta persembahan untuk bergola ijo. Fajar berempat dengan Sukma, Ningsi dan Koswara mendatanginya untuk melawan Kiduung. Terjadilah perkelahian mereka dengan anak buah Kiduung. Tapi Fajar tidak mampu melawan Kiduung tanpa sepasang kujang Jaka Sembung. Di saat yang tepat muncullah Muhammad Sidik dengan kujangnya. Lalu mereka menyatukan kujang miliknya untuk membinasakan Kiduung dan bergola ijo. Film Bergola Ijo, ide ceritanya ditulis oleh Jair, penulis komik seri Jaka Sembung. Film ini sepintas seperti spin-off dari cerita Jaka Sembung yang mewariskan sepasang kujang sakti miliknya. Dilanda angin ribut, dan semua orang mati tak bersisa. Entah disengaja atau tidak, tokoh Fajar ini diperankan oleh Barry Prima yang 2 tahun lalu membintangi film Jaka Sembung Sang Penakluk. Karakternya pun mirip dengan tokoh Jaka Sembung, apalagi ceritanya pun sama di masa kolonial Belanda yang juga melawan musuh yang memiliki ilmu hitam. Dari segi penggarapan, film ini tidak sekolosal film Jaka Sembung.
namun lebih menghibur, dan adegan laga yang ditampilkannya pun lebih baik. Kehadiran Pong Harjatmo yang lucu dan wajah sendunya Eni Beatrice memberi nilai tambah pada film ini. Kok gak kaget? Dan satu lagi poin penting untuk film silat adalah adegan laga yang seru. Di sini, penata silat Edi Esyonatan cukup berhasil meracik adegan-adegan laga yang cukup bagus di masanya. Namun sayang, lawan yang dihadapi Barry Prima dan Benny G. Raharja sebagai aktor laga tidak berasal dari aktor yang memiliki skill bela diri. Kecuali Edi Esyonatan sendiri yang ikut berperan sebagai Gento, murid Kidaung. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jika ada request film lainnya untuk direview, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, salam jadul.